bangkit dari hutang RM10 juta. Baru-baru ni saya dapat dengar satu kisah inspirasi daripada seseorang usahawan ni lah, di mana beliau ni sekarang seorang jutawan, sales dia jutaan ringgit dah pada tahun 2021 ni. Tetapi sebelum dia berjaya sekarang ni, sebenarnya dulu dia pernah jatuh, di mana dia pernah dibelenggu hutang RM10 juta. Okay, so bayangkan anda bayangkan kalau ada hutang RM10 juta, pastilah kita malam pun tak boleh nak tidur, right? Pastilah kita ni sentiasa risau sahaja, kan? Okay, dan rasa hidup ni akan berakhir macam tu sahaja, kan? Tetapi this person, okay, orang yang saya kenal ni, Haji, seorang Haji ni, berjaya comeback ataupun bangkit semula daripada hutang RM10 juta tu. Teruskan dia punya bisnes, dia buat bisnes, alright, dan dia berjaya buat RM lebih daripada RM10 juta sekarang, okey. Jadi bila saya dengar kisah daripada usahawan ni, sebenarnya satu benda yang saya belajar, okey, tentang kehidupan kita ni, okey, kita akan berdepan dengan masalah dalam hidup kita yang kita rasa macam kita ni di hujung hujung jalan yang tak ada lagi dah jalan lepas tu, okey. So kadang-kadang kita mungkin rugi dalam saham, okay, ataupun kita ada masalah dalam kehidupan kita, alright. Tetapi kan sebenarnya kehidupan ni dia macam ni tau, ada masa dia akan menguji kita sampai kita jatuh seteruk-teruknya. Tetapi bila kita diangkat balik semula darjat kita ni, okay, dan kita boleh capai a lot more dalam hidup kita sebenarnya, okay. Jadi bila saya dengar kisah Haji ni dibelenggu hutang RM10 juta dan dia comeback semula, selesai tau semua hutang tu, dan dia buat lebih banyak lagi, jutaan ringgit lagi. Saya ingat lagi tau masa saya matrikulasi dulu, okay, lepas saya college matrikulasi dulu, saya pernah jatuh sakit tau. Saya pernah kena pneumothorax, okay, yang mana saya punya peparu saya pecah sebelah kanan ni, alright, dan menyebabkan saya terlantar sakit selama 6 bulan, okay. So dalam tempoh waktu tersebut, bila saya jatuh sakit tersebut, saya memang terlantar dan saya tak dapat, saya dah tak berdaya apa-apa, okay, dan saya tak boleh nak buat apa-apa aktiviti, saya tak ada duit dan saya bergantung kepada orang. Nak makan kena orang suapkan, pergi toilet pun kena orang tolong, okay. Jadi kehidupan tu sangat-sangat dependent kepada orang lain, alright, dan saya rasa sangat useless pada waktu tersebut. Saya rasa macam helpless, alright. Jadi tapi bila saya tengok itu, kejadian tu berlaku pada tahun 2006, di mana saya berada dalam keadaan saya sakit, jatuh sakit teruk, kan, alright. Dan saya recovery saya ambil masa 6 bulan, okay. Dalam masa tu saya memang dekat lowest point of my life lah, okay. Jadi bila waktu tu sebenarnya saya kena 2006 tu, saya nampak 2007 dan ke atas ni gelap, dalam hidup saya ni gelap, okay. Tetapi apa yang berlaku adalah, okay, bila saya sembuh dan saya start dapat bangun semula, dapat menjalankan aktiviti semula seperti biasa, banyak benda yang saya dapat dan rezeki-rezeki baru yang Allah bagi kepada saya lah. Bila saya flashback balik dan tengok balik kehidupan saya pun, sebenarnya ada waktu yang saya jatuh dan saya rasa langsung saya tak berharga. Langsung tak berharga, alright, dan juga tak berdaya. Tak berdaya tu tepat sikit, saya tak ada langsung daya. Okay, jadi begitulah kehidupan kita sebenarnya. Saya percaya anda yang menonton ni juga pasti pernah hadapi cabaran dan dugaan dalam hidup anda, sampai anda rasa macam inilah jalan akhir ataupun jalan mati, dah tak ada lagi dah peluang untuk anda lepas ni. Tetapi bila anda survive, okay, dan lepas tu anda tengok ada lebih banyak lagi benda-benda yang best datang dalam hidup anda. Sebab itulah apa yang saya nak relatekan kepada pelaburan saham yang kita buat. Mungkinlah hari ni mungkin kita mengalami kerugian dalam saham. Rugi kita tak banyak lah, tak adalah sampai RM10 juta, kan. Tapi mungkin rugi RM1,000, mungkin rugi besar RM5,000, mungkin rugi sampai belasan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit. Mungkin juga ada rugi sampai ratus ribu ringgit, mungkin. Some of us mungkin melabur dengan modal yang agak besar dan mengalami kerugian. Okay, tetapi kan sebenarnya mungkinlah hari ni kita rugi, tetapi lepas asbab kita rugi hari ni, okay, lepas tu kita trade lagi, lepas tu Allah bagi rezeki-rezeki lain daripada kaunter-kaunter yang lain. Mungkin boleh jadi macam tu. So sebenarnya kalau kita rugi pada hari ni ataupun tak berjaya pada hari ni, ianya bukanlah pengakhiran, bukanlah berakhirnya kisah
perjalanan kita ataupun perjuangan kita. Okay, sebenarnya rugi adalah perkara yang boleh berlaku dalam kehidupan. Hutang boleh berlaku, tersilap langkah, kena tipu dan sebagainya boleh berlaku dalam hidup kita. Tetapi ianya tidak sepatutnya menghalang kita ataupun menghentikan langkah kita. Kita teruskan perjalanan kita ke dalam kehidupan ni, alright? Dan insya-Allah akan ada rezeki-rezeki baru yang Allah akan berikan kepada kita, okey? Jadi kepada take home message yang saya ingin sampaikan kepada anda pada malam ni, kepada yang mengalami kerugian, okey, yang susah hari ni, okey, jangan risau. Insya-Allah kalau Allah nak bagi rezeki daripada jalan yang tak sangka-sangka, Allah insya-Allah berikan rezeki kepada kita. Alright, jadi kita ni sabar je, lalui kehidupan kita, alright, dan teruskan perjalanan. Jangan pernah give up. Okey, buat je kerja kita. Okey, teruskan hari kita, jangan terbaring tak tahu nak buat apa, tak ada usaha apa-apa. Okey, yang penting kita berusaha dan teruskan perjalanan. Okey, dan insya-Allah, okey, bila sampai masanya, insya-Allah kita akan terkejut dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita dari jalan yang tak sangka-sangka, dan kadang-kadang ianya ambil masa bertahun-tahun baru kita nampak, okay, impact rezeki yang Allah beri kepada kita setiap hari, okay? Jadi apa yang saya nak beritahu kepada anda, kalau anda mengalami kerugian dalam saham, jangan risau, jangan bersedih, jangan down teruk sangat sampai buat benda-benda yang tak elok, okay? Just come back semula, teruskan perjalanan anda, buat lagi, alright, usaha lagi, doa lagi, alright, insya Allah satu hari nanti anda juga pasti akan berjaya.